Ya, selamat pagi. Saat ini saya sedang berada di Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kalimalang. Tepatnya di depan Mall Metropolitan yang sebelumnya beberapa hari lalu jalanan rusak parah seperti kubangan. Saat ini pemerintah setempat sudah melakukan perbaikan dengan cara di beton atau dicor. Arus lalu lintas pun tetap tidak ada perubahan, hanya untuk mengurangi beban sebagian diarahkan ke bagian sana. Sebelumnya beberapa hari lalu lokasi ini sempat menjadi sorotan atau perbincangan di media sosial pasalnya lubangnya yang cukup dalam hingga menyebabkan seringkali kemacetan dan beberapa pengendara juga terjatuh. Untuk sistem rekayasa lalu lintasnya, jadi jalan yang sebelah ini masih bisa digunakan satu lajur karena sistemnya nanti bergantian dicornya sebelah satu lajur tidak langsung seluruhnya. Pengerjaan sepanjang 250 meter dari perempatan BCP hingga jembatan Hotel Horizon. Sebelumnya juga sempat bocoran dari rembesan ini juga mulai perbaiki. Ada juga yang sebagian arus dialihkan ke seberang di bagian sisi selatan di Jalan Kalimalang. Dilakukan pengecoran atau dengan menggunakan beton ini agar konstruksi jalan lebih kuat dan tidak mudah rusak. Ini juga bentuk tindak lanjut yang dari pemerintah setempat terkait jalan rusak. Sebelumnya jalan itu rusak parah dan ini kondisi jalan yang sudah diperbaiki oleh pemerintah setempat. Kita tampilkan kembali karena ini suatu informasi yang harus disajikan secara berimbang, tidak hanya jalan rusaknya saja, namun upaya dari pemerintah setempat untuk memperbaiki jalan rusak itu kita sajikan juga. Contohnya seperti saat ini, upaya perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah setempat
terhadap jalan rusak itu kita sajikan.